Yeehaw! Ayo, tarik! Pacu Upiah merupakan permainan anak-anak khas daerah Minang yang terinspirasi dari atraksi pacu jawi atau pacu sapi di atas lintasan berlumpur. Alatnya sederhana sekali. Cukup siapkan satu batang upiah atau pelepah pinang sebagai alat bermainnya. Satu sebagai penarik dan satu lagi sebagai penumpang. Ayo, tarik yang kencang. Mereka sudah mendekat. Teman, berlari di atas arena berlumpur bukan perkara yang mudah. Hal ini membuat setiap langkah menjadi berat dan menguras tenaga. Namun dengan ramainya penonton dan irama tabuhan gendang, kami jadi bersemangat. Selain melatih kerja sama tim, permainan ini juga membantu Pak Tani menggemburkan tanahnya. Siapapun pemenangnya tak jadi soal. Yang penting kita bisa bergembira bersama. Kalian sudah siap bertualang bersama kami? Kita mulai petualangan kita dengan mandi di air terjun Timbulun ini. Dijamin airnya segar dan sejuk khas pegunungan. Oh iya, awak lupa belum kenalan nih. Perkenalkan, nama awak Dino, si bolang dari Tabe, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumansi, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Oh iya, air terjun ini merupakan salah satu sumber mata air yang ada di daerahku. Selain mengairi sawah, sebagian warga juga memanfaatkan aliran airnya untuk kebutuhan sehari-hari. Air di sini selalu melimpah di setiap musim. Rahasianya, ia menjaga hutan. Sehingga hutan mampu menyimpan cadangan air untuk kami. Selain melihat indahnya desaku, kami juga akan membuat kuliner lezat dari Solo. Mau ikut petualangan kami? Ngebolang yuk!